desa yang padat penduduk yang banyak sekali potensinya. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan sebuah praktik usaha populer di kalangan masyarakat di desa Kauman. Sebut saja Karak Gender. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 35 tahun yang membuat warga di sini menjadi pemasok di pasar-pasar lokal maupun non-lokal. Setiap apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai.